Intelligent Road Safety Media Management. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Korlantas Polri dalam upaya membangun budaya tertib dalam berlalu lintas adalah maksud dan tujuan dari pelaksanaan Intelligent Road Safety Media Management. Dalam implementasinya di lapangan, harus dilakukan secara masif untuk membangun serta mengubah opini masyarakat agar menjadi tren yang positif. Tujuan lainnya dari Intelligent Road Safety Media Management adalah melakukan pengawasan, memproduksi, serta publikasi konten mengenai sosialisasi keselamatan berlalu lintas di berbagai media untuk meningkatkan kualitas dan budaya tertib khususnya dalam berlalu lintas agar mengurangi fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas. Sumber daya manusia yang bertugas di IRSMM adalah personil dari tim yang mumpuni dengan bidang kerja yang terkait dan memiliki struktur yang jelas, selain paham dan mengerti bagaimana penulisan sebuah berita. Setiap personil dituntut untuk mengelola konten-konten kreatif yang berkaitan dengan kampanye Road Safety, mampu meng-counter isu kontraproduktif, dan analisis tren media massa, baik itu media online ataupun sosial media. Salah satu faktor penunjang kekuatan Intelligent Road Safety Media Management adalah hubungan baik yang terjalin dengan berbagai media massa di tanah air, baik itu televisi, radio, media cetak, dan media online. Sedangkan faktor lainnya adalah IRSMM memiliki jaringan media di seluruh wilayah dengan pemanfaatan satuan wilayah yang ada, mulai dari Polda, Polres, hingga Polsek, serta media-media komunitas terkait dengan keselamatan berlalu lintas. Selain jaringan yang kuat, IRSMM bekerja dengan data. Data dari konten tersebut dianalisa terlebih dahulu, lalu dirancang strategi penyebarannya. IRSMM juga mengamati tren yang ada dan memetakan dengan baik isi konten agar mampu meng-counter isu kontraproduktif berkaitan dengan isi media terkait lalu lintas dan angkutan jalan. IRSMM menjadi media yang aktif dalam memberikan kegiatan-kegiatan road safety untuk membangun kesadaran publik yang tentunya akan menginspirasi dan memotivasi publik dalam hal berkeselamatan berlalu lintas. Berbagai upaya-upaya peningkatan kualitas keselamatan pun dilakukan agar publik mengerti dan paham betapa pentingnya kesadaran dalam keselamatan berlalu lintas dengan cara menunjukkan hal yang baik dan benar lewat konten yang berisi ide-ide kreatif. Hal ini secara tidak langsung akan mampu meng-counter isu yang kontraproduktif pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Polri di bidang lalu lintas. Seluruh kegiatan Intelligent Road Safety Media Management dilakukan analisa dan evaluasi berkala untuk mengetahui apakah fungsi dan tujuan IRSMM telah menyentuh langsung kepada masyarakat. Intelligent Road Safety Media Management untuk inspirasi dan motivasi keselamatan dalam berlalu lintas.